sakit perut gue sampai ngap. Dia kan suka gitu tuh bahasanya. Enggak, gue sakit perut, ngap, gitu, bawa gue ke rumah sakit. Ya udah akhirnya subuh itu dia dibawa ke rumah sakit. Terus di rumah sakit juga pun udah dipasang infus, masih bercanda sama aku, masih ngobrol-ngobrol. Ya biasa kan aku kalau sama bapak ya pasti ngomongin gitu, ngomong nanya gimana, gimana? Lu gimana, umumnya gimana, pekerjaan lah ya, nanya-nanyanya. Mana gimana pasnya, gimana maki, gimana yang lain-lain semua. Terus malam udah tahu-tahu malam udah sesak nafas. Cepet banget prosesnya, jadi cuma satu hari itu jam 9 malam kalau nggak salah dia tuh udah nggak sadar. Jadi dia tuh sama aku aja harus lihat deket banget baru dia ngelihat aku. Pas dicek semuanya gula darahnya normal, gula ninya 200, detak jantungnya juga bagus. Jadi kita juga bingung. Tapi kok apa kesehatan beliau makin merosot terus. Sampai akhirnya gue memutuskan sama keluarga sudah masukin bapak ke ICU aja, jadi lebih intens lagi kita masukin ke ICU. Nah sudah pas di ICU itu beliau udah koma, udah nggak ngomong apa-apa, cuman ngasih respon juga udah nggak sama sekali. Sempat juga pas baru masuk setengah jam masuk ICU detak jantungnya hilang, terus sama dokter diusahain, sama kita didoain terus, akhirnya beliau ada lagi detak jantungnya sampai bertahan sampai satu hari, sampai besok. Besok beliau bertahan, terus si Zara datang, bilang assalamualaikum. Assalamualaikum kakek, dia mesti ngasih respon gitu karena dia tahu ada Zara datang, ya. Terus sampai akhirnya sore jam sekitar jam 2 gitu aku pamit sama beliau, aku bisikin di kuping walaupun beliau masih lagi tidur. Belum pap, jangan dulu kemana-mana, Enda mau pulang dulu ganti baju, tungguin Enda, jangan tinggalin Enda, jangan dulu kemana-mana. Udah akhirnya aku pulang, ganti baju, aku habis sholat maghrib semua, aku balik lagi ke situ. Iya. Ini datang. Iya. Terus habis itu udah aku datang ke rumah sakit, bisikin ke kuping dia, pap, Enda udah di sebelah papi. Udah, habis itu habis aku bisikin gitu. 10 menit, 15 menit gitu beliau udah langsung aman, langsung apa indikator jantungnya langsung berhenti semua, langsung nol. Terus aku pegang di kepala beliau, kita sambil baca la ilaha illallah la ilaha illallah, sambil bisikin pokoknya papi tenang aja sampai kapanpun Enda nemenin terus, Enda ada di sebelah papi terus. Urusan apa dia kan paling sayang sama mama tuh, sayang banget semua berdua kemana-mana bareng terus. Mau bayangkan itu mereka marahan aja masih bisa jalan bareng, kadang-kadang kalau lagi cekcok itu berantem mulut lah ya, cekcok ya biasa ibu sama bapak. Tetap